tidak serta-merta diberikan oleh kementerian, tetapi harus dengan mekanisme lomba. Seluruh perguruan tinggi di Indonesia berlomba-lomba untuk mendapatkan hibah. Tapi makannya kasar, Bin. Makan, itu makan. 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 Finishing pengerjaan rumah kompos di Desa Ondoreya Barat. Ada bambu di sini. Selipannya di bawah, selang di bawah. Ini selang bulat ini. Pemasangan waring milik salah satu anggota kelompok tani. Ini untuk mengendalikan. Maka yang saya katakan tadi mudah, karena bicara sudah mengikuti tali ini. Kita memang bisa akan melihat pemberian secara bersamaan, karena harapannya 25 petani ini akan menanam semua. Penata kesehatan. Palm hotet. Pupuknya ini setelah kita proses dari fermentasi bak yang pertama ini. Kontrol pertumbuhan tanaman sorghum setelah tumpang sari dengan kacang tanah. Ini ada lebih induk. Banyak di dalam. Iya. Kalau ibu mampu menyekolahkan anak sampai lupa. Dari petani. Apalagi kalau dia punya pengetahuan tentang petani. Bapak Desa, ini yang hasil praktek pembuatan rumah kompos untuk kepentingan kelompok ternak. Selama ini kami budidaya tanaman sorghum sebagai tanaman salak, teknologi sederhana. Dengan hadirnya program ini, banyak sekali yang kami dapat, khususnya perbaikan teknologi budidaya tanaman sorghum. Kami juga dapat bantuan alat-alat dan bahan-bahan seperti pacul, parang, sisir, ember, selang, terpal, waring, rumah kompos, mesin pencacah, dan lain-lain. Kebun yang ditanam, 25 kebun. Untuk itu, terima kasih banyak kepada Kemendikbud Jakarta dan Universitas Flores. Kami berharap program ini sebagai di tahun kedua dan tahun ketiga. Terima kasih. Salam dari Desa Ondoreya Barat. Saya sebagai penyuluh lapangan berharap bahwa program ini bisa berjalan sampai dengan tahun kedua dan ketiga.